penyekatan ini kami lakukan untuk memberikan ruas agar proses pembersihan arus yang ada di sepanjang jalur puncak untuk proses one way itu berjalan lebih cepat. Volume kendaraan kalau dibanding hari kemarin, lebaran kedua terjadi penurunan. Hari ini sebagian besar kalau kami tanyakan kepada para pengendara, sebagian besar adalah menuju ke tempat-tempat wisata yang ada di kawasan puncak.